Seiring berkembangnya waktu dan teknologi, era mobil listrik akan menjadi sebuah tren. Tentunya hal itu sudah dibuktikan dengan beberapa model kendaraan listrik yang sudah diproduksi di dalam negeri. Bahkan dari kendaraan tersebut juga sudah dipasarkan. Di Indonesia sendiri, salah satu mobil hybrid ternama ada Nissan Kicks e-POWER. Tampilan Nissan Kicks 2022 ini hampir tidak ada perubahan dari keluaran Nissan tahun 2021 yang mengadopsi grill berbentuk V, kembar dan lampu belakang LED. Nissan Kicks ini memiliki tampilan mencolok lewat bodi mobil yang gemuk, bentuknya yang memasak pilar atap yang gelap, dan lampu belakang berbentuk penah memberikan kesan tersendiri untuk mobil bodi besar tersebut. Nissan Kicks ini memiliki gaya eksterior yang sporty, kabin yang luas untuk SUV, crossover, subkompak, dan penghematan bahan bakar yang sangat baik. Tak hanya itu, all-new Nissan Kicks e-POWER ini sudah mendapatkan penghargaan dari beberapa media otomotif seperti Car of the Year tahun 2021 dan The Best Electric Vehicle tahun 2021. Kemudian Best Total Cost Ownership dan Best Hybrid. Apa saja keunggulan serta fitur-fitur yang tersematkan pada Kicks e-POWER ini? Kita bahas langsung saja di sini. Untuk dapur pacunya, teknologi Nissan Kicks e-POWER ini terdiri dari mesin 3 silinder kecil berukuran 1,2 liter. Kemudian ada generator dan yang terakhir ada motor elektrik serta inverter. Dari tampilan desain eksteriornya, Nissan Kicks e-POWER 2022 ini memiliki desain seperti yang sudah disebutkan, yaitu atap apung yang dibuat dengan pilar-pilar yang dihitamkan. Kemudian, dari depan tampilan visor sampul membangkitkan citra Nissan GT-R ini, sedangkan grill V-Motion yang langsung dikenali sebagai Nissan. Kemudian lampu depannya ada lampu LED berbentuk bumerang yang khas milik Nissan. Ada tambahan karakter siang dan malamnya. Untuk model tanpa signature lamp, batang reflektif digunakan untuk memberikan efek serupa. Menggunakan mesin internal combustion engine ini dan generator akan menghasilkan listrik yang tersimpan di baterai lithium ion. Kemudian menyalurkannya ke motor elektrik untuk memberikan daya tanpa perlu recharging dari luar. Selanjutnya, tampilan desain grill motion ini adalah grill khas Nissan, menggunakan velg alloy 17 in, lampu depan, lampu belakang, lampu rem, sudah menggunakan lampu LED. Dari pihak Nissan juga mendesain interior mobil Nissan Kicks e-POWER 2020 ini lebih modern. Telah dilengkapi jok kulit premium untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan Anda. Ada juga fitur keselamatan, yaitu Nissan Intelligent Mobility, untuk menaikkan standar keamanan saat berkendara. Dari segi kenyamanan, bagian bawah kursi yang pendek dan bersandar yang sempit membatasi kenyamanan saat duduk di Kicks. Anda juga bisa memasang jok kain di-upgrade dengan pelapis kulit sintetis. Bangku belakang dapat memuat dua penumpang yang terlalu tinggi. Akan tetapi, pengendara tinggi tidak dapat memiliki cukup ruang di lutut atau kepala. Untuk ruang bagasinya, Nissan Kicks e-POWER ini cukup besar, yaitu 32,3 kaki dengan kursi belakang yang sudah terlipat. Namun, sayangnya bagasi tidak sepenuhnya dibuat rata. Nissan juga memasang sandaran tangan ke Kicks. Selain itu, ada juga wireless charging port. Jadi wireless ini kalian bisa mengecas HP tanpa perlu khawatir. Ada juga cup holdernya atau dudukan HP-nya. Kemudian, mobil ini sudah dilengkapi dengan perlengkapan digital dan layar sentuh di dalam mobil tersebut untuk memuaskan pemakai mobil Nissan Kicks e-POWER ini. Dari segi keamanan, Nissan Kicks ini memiliki pengereman darurat otomatis yang masuk dalam standar. Kemudian ada monitor untuk blind spot, serta ada juga
lampu jauh otomatis. Model tertentu dari Nissan Kicks ini memiliki tambahan beberapa fitur khusus seperti Nissan Kicks SR yang mendapatkan kamera surround view. Mobil ini juga mendapatkan nilai baik dalam uji tabrak, tetapi tidak mendapatkan penghargaan top safety picks karena lampu depan yang terlalu rendah. Untuk harga belinya atau harga yang dijual, ada dua atau beberapa varian. Harga yang pertama, Nissan Kicks e-POWER ini dibanderol dengan harga 479 juta untuk One Tone Color. Sedangkan untuk Two Tone Color, Nissan Kicks e-POWER ini dibanderol dengan harga 481 juta rupiah. Pada awal tahun 2022 ini, desain Nissan menawarkan berbagai potongan harga yang cukup menarik hingga 60 juta. Dengan adanya potongan tersebut, kalian bisa memanfaatkannya untuk membeli mobil Nissan Kicks e-POWER ini yang bisa kalian tebus dengan harga 419 juta hingga 420 juta rupiah. Demikian merupakan pembahasan singkat mengenai Nissan Kicks e-POWER tahun 2022 ini. Terima kasih.